Jadi pas bolos pulang terponcel lah. Woi, lagi kentang. Hah? Kentang apa? Citanggung. Kanjennya? Biasa. Ah, siap-siap, oke okay. Yuk. Woi, masih diliatin aja. Pol dong. Gue tahu lu kalau ngomong selalu meyakinin. Urusan kenalan gue sama dia, gue serahin sama lu ya. Ya, gue mau aja sih kenalin lu sama dia. Cuman, buat kenalin lu sama dia itu, gue butuh tahu lu itu gimana orangnya. Selama ini gue taunya lo gini-gini aja, gak pernah detail. Lo kan kenal gue udah lama, lo setting lah, lo bagus-bagusin jadi tentang gue, jadi dia mau kenal sama gue. Gini lo bro, buat deketin dia itu, buat ambil hatinya, lo itu harus dapet trust dari dia, harus dapet kepercayaan. Nah itu gak bisa kalau gue doang yang kerap, lo nya juga harus aktif. Harus gitu ya? Iyalah. Gue liat fotonya aja gemeteran, gak bisa gue. Waduh, ya oke okay lah gue bantu lo. Cuman kan gue bantunya cuman sebatas porsi gue aja. Sedangkan yang lebih tahu kelebihan dan value yang punya kan lo. Terus gue harus gimana? Ya buat awalan, lo cerita dulu aja ke gue. Hal-hal positif apa yang udah lo lakuin gitu. Gue kan gak bisa ceritain tentang diri gue sendiri. Gue ngelakuin hal-hal positif ke orang, ya orang lain lah yang cerita. Maksud gue gitu lah. Ya sebenarnya gak bisa gitu juga. Cuman ya udah deh, sebagai teman baik lo, gue bantuin sebisa gue. Oke, deal. Habisin baksonya buat Depek. Cukup sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu dalam rapat selanjutnya ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, lo tau gak temen gue, si Aldo, kita dulu di sini. Oh, tapi kadang-kadang gue suka ketukar-tukar tuh antara dia sama temennya temen gue. Emang sih, orangnya pendiam banget, tapi dia baik kok. Oh, baiknya gimana emang? Ya baik, kalau kerja komit gitu, beres kerjaannya, bagus hasil kerjanya. Emang dia kerjaannya apa sih? Nah itu sih, jujur gue sebagai teman baiknya juga gak tahu kerjaan dia itu apa sebenarnya, soalnya dia jarang cerita. Kok aneh banget sih, padahal sama temennya sendiri kayak gak percaya gitu. Ya gak gitu juga sih, cuman dia itu emang tertutup orangnya, pendiam gitu. Ah, lu mah belain dia mulu, udah kayak humasnya aja. Nah sekarang gini deh, lu mau kenalan gak sama dia? Gimana gue mau yakin dia orangnya baik, lu temennya sendiri aja gak paham dia gimana. Udun ya. Gimana? Kan udah gue bilang, gak bisa ngandelin gue doang, lu juga mesti aktif. Udah jam 5 pulang gak? RDK gua.